Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Cilegon lakukan verifikasi faktual Verfak hari pertama, Minggu 28 Juni 2020. Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon dari jalur perseorangan Haji Ali Mujahidin dan Firman Mutakin Mulia turut hadir mengawal verifikasi faktual hari pertama. Haji Ali Mujahidin dan Dian Firman mengunjungi wilayah di hari pertama Verfak ini. Tidak hanya mengawal Verfak, mereka juga menyapa para pendukungnya yang sudah menunggu dari pagi hari. Haji Ali Mujahidin mengatakan, dari 8 kecamatan di Cilegon, masing-masing saya dan Lian Firman turun langsung ke lapangan, mengawal di 4 kecamatan. Thank you.